Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sepo, untuk hari ini kita akan sut-sut ikan saja ya. Tapi sebelum itu, Sepo ke semua, semoga sehat selalu. Oke. Baik Sepo, ini dia. Sini ada perubahan ya. Dimana kita sudah naikkan giant kita. Ini adalah salah satu giant indukan di PPM yang kemarin kita sempat ini ya, sempat breed, dan inilah dia anaknya. Ini umurnya masuk, mau masuk 5 bulan nih Sepo ya. Nih sudah gede begini nih. Ini gedenya, wow. Ini belum pernah kita ukur. Nah, itu dia tuh. Terus yang ini adalah giant yang kita kemarin pesan ya, yang dikirimkan sama Bang Lazuardi Beta Konsep. Nah, ini dia. Yang kemarin kita akan bilang nanti kita shoot giantnya nanti pas kita akan mau breed. Tapi berhubungan hari ini kita mau shoot pam saja, kita langsung shoot saja Sep ya. Nah ini dia, ini si Gondrong nih namanya. Ini si Gondrong, itu dia Gondrong dia Sep ya. Tuh eis, salah satu indukan nanti ke depannya. Maaf Sepo Silo, soalnya apa namanya, kita kena pantulan cahaya matahari sinarnya. Oke, ini dia yang sudah kita beri ke tapang kemarin, dan sekarang sudah tidak pakai daun lagi. Tuh. Kita pakai ketapan ekstrak dan hasilnya tidak berminyak. Tuh, enggak ada minyak sama sekali siapa ya. Yang kita fermentasikan, terus kita ekstrak jadikan endapan ketapang, langsung kita pakai airnya. Tidak berminyak, mantap. Ini ikan-ikan yang kita progres, saudaranya sudah pada habis kemarin, dan tersisa hanya progresan kita untuk indukan Sepo. Sedangkan untuk di burayak Sepo, ini burayak PPM, kelihatan nggak? Mungkin dari samping bagusnya. Nah itu dia. Nah itu dia, agak buram ya Sepo. Nah ini dia, ini adalah maskot kita nih, yang di logo kemarin itu yang kita breed. Ini sudah makan kutir Sepo ya. Ini umurnya belum 1 bulan, baru 2 minggu berjalan nih Sepo. Nah terus yang ini adalah burayak kita yang kemarin bulan 12, di tanggal 13 ya Sepo ya. Nih tuh, ini sudah gede begini nih. Nah alhamdulillah sudah ada yang mau pecah-pecah ke selofen. Ini sudah base gilnya, nanti ke selofennya, sudah ke selo baru muncul warnanya. Ini yellow base apa ya. Sedangkan yang ini satu, ini adalah burayak yang musnah. Ini salah satu kena amoniak Sepo ya, bom amoniak. Itu dia, ini sangat bau nih. Ini yang terakhir kita breed, hasilnya lumayan banyak, cuma kena bom amoniak, dan terus ikannya habis. Ini nih, gak ada sama sekali nih. Habis, ludes ini Sepo ya. Ini apatar. Terus kita kesini, sini juga kita pelihara antler Sepo ya, sejenis gapi. Ini dia, ini double sword. Ini penambahan di pam PPM ya Sepo ya. Kemarin nggak ada ini. Ini disimpan di rumah, di dalam rumah. Terus kita baru kasih keluar. Nah, sekarang sudah mantap kelihatan ya, sudah rame. Ini dia mini tiger, antler. Ini kemarin yang sempat
dapat ini juara 3, terus dapat juga juara 4 di kelas kontes Enler ya sampai ini. Terus juara 3 juga. Oke. Ini kita pelihara, kita mau ikut kontes saja sepo. Itu kita coba-coba pelihara Enler. Kalau yang ini adalah Blue Sky. Sky Blue Albino, Blue Sky Albino juga. Ini sisa 3 ekor. Betinanya enggak ada. Kalau dia masuknya di tuxedo. Nah, itu kemarin sempat juga ini saudaranya sempat juga ambil juara 3. Oke, sepo kita lanjut. Ini dia ikan kita yang crossing kemarin ya, sudah mulai selo ya, selofen. Nanti kita lihat hasilnya karena dia umurnya, dia lahirnya di tanggal 9 bulan 11 sepo nih. 9, 10, 11, 12. Berarti ini sudah 3 bulan. 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Nah. Ini baru mau pecah ini. Pecah warna kayaknya. Tapi enggak tahulah sepo. Soalnya ini crossingan. Kita baru perdana kemarin crossingannya. Biasanya 3 bulan atau ya masuk 4 bulan itu warna selofennya sudah keras. Sudah terhapus nih beskil-beskilnya, ini masih banyak nih yang beskil. Nah, itu atau pengaruh pakannya karena kita pakai ini. Cacing beku terus. Soalnya hujan enggak berhenti, enggak ada kutir. Terus yang ini, ini adalah White Platinum atau WP. Ini baru 1 bulan juga sampai. Ini lahirnya di tanggal 12 bulan 12 2021. Ini mau masuk. Ini 2 bulan berjalan lah. Sampai ya. Ini sama. Ini crossingan juga. Ini masih selo semua nih. Sama-sama tanggal lahir dari WP. Ini dia. Banyak di sini nih sepo. Tapi nggak kelihatan. Rencana ini kita akan kolamkan sepo. Tapi kolam pada bocor di luar. Jadi kita harus perbaiki dulu baru kita bawa keluar. Nah, itu dia tuh. Ada selo-selo. Terus lanjut. Ini progresan kunta yang akan kita breed minggu ini. Ini semua nih kita akan breed minggu ini dan sudah kita kontenkan kemarin. Ini persiapan berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ekor kuntai, ada yellow base, ada apa lagi nih, ada yellow cooper ya. Nah, ini dia, ini kuntai-kuntai kita nih. Itu dia tuh. Itu sudah pada sehat, tinggal mau dibreed, sudah ada busa juga. Terus di sini ini yang kemarin kita tetaskan juga, ini juga kena faktor alam sopo ini. Ini tinggal sedikit nih. Kelihatan enggak ke kamera? Itu dia tuh. Tinggal sedikit. Mana tuh dia tuh. Nah, ini nih. Nah, itu kelihatan sepo ya. Susah nih soalnya sedikit kena faktor alam ini. Terus yang ini alhamdulillah ada. Nah, tuh pada kelihatan kan ini di sisi nih. Nah, itu dia tuh, mega mendingan alhamdulillah, hasilnya juga lumayan. Nih, kayak di bawah sini nih. Tuh sepo kelihatan kan? Tuh dia tuh. Terus yang ini juga alhamdulillah ada sepo. Ini pada berayak semua. Ini umurnya kurang lebih 1 minggu nih sepo.
Nih. Nah. Ini adalah multi semua sepo ya. Karena kemarin multi kita habis, yang 3 pair kita simpan mau kita posting. Ternyata pas umur 3 bulan memasuki 4 bulan diborong deh sama buyer. Akhirnya kita ngebreed lagi. Jadi stok multi di sini tinggal beberapa sepo ya. Untuk ini crossingan multi avatar, betinanya avatar, terus jantannya itu multi koi, koi multi ya. Ini dia sepo ya. Nah, ini sedikit, terus yang ini juga blur, kok blur ini ya. Terus yang ini adalah burayak dari Black Samurai. Tapi kemarin sempat gagal, tinggal berapa ekor lagi nih di sini. Faktor cuaca sopo. Soalnya cuacanya dingin. Nah, ini persiapan betina. Ini dia semua betina ini. Tapi maaf, kita tidak angkat sopo untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya nanti dikira penyiksaan lah apalah, gitu kan. Takutnya gitu dari pihak YouTube. Oke. Okay. Cukup kita shoot saja. Terus di sini ada betina. Ini betina yellow sepuk. Ini sakit. Ini betina yellow semua. Nih, betina-betina yellow. Di sini juga kita progres betinanya sepuk ya. Jadi kalau kita mau nge-breed, tinggal kita copot yang mana yang kita mau breed, yang mana full egg, tinggal kita ambil. Jadi stok kita itu tersimpan rapi sepo ya. Adalah amunisi untuk kita breed. Ini dia adalah kemarin kuncup kalau nggak salah. Ini avatar. Ini yellow juga. Ini marsupilami ya. Ini avatar, terus ini multi. Ini di bawah ini multi juga nih. Multi, 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 multi. Situ ada WP. Sedangkan progresan betina lagi nih dia sepo. Nah, ini betina semua nih. Ini betina semua. Tuh dia tuh. Tuh. Tuh kan. Tuh, ini betina semua nih. Ini betina yang saudaranya sudah diborong. Cowok-cowoknya. Ini avatar kita. Terus. Oh, yang ini blue rim. Ini dia blue rim kita sepo. Blue rim yang belum ngerim. Progresan blue rim. Soalnya harus udah hati-hati sepo. Salah sedikit bocor, salah sedikit nggak jadi rimnya gitu. TPM juga masih belajar di era blue rimnya. Nah, ini dia. Tuh. Ini Nemo, indukan yang kita akan teruskan di TPM. Terus ini nih saudaranya dia sepo yang sudah diborong, yang kita simpan jadi indukan. Ini adalah Red Koi Galaxy. Terus itu juga multi-multi nih. Terus ini juga ada warna-warna efek apa ya. Tuh. Ada pink-pinknya di badan. Terus ini dia. Ini orange. Nah, ini multi kita. Multi. Ini blue rim kita nih, ini sudah agak mending, sudah ada sedikit itunya, bias-bias blue rimnya, sama kayak yang di mana tuh? Oh, sama kayak yang depan sini sepo, ada nih di depan. Kita lihat ya. Ini giant, ini betina giant. Ini kita sudah progres betina giant, ini dia nih. Kita akan breed nanti. Terus itu sisa dari sortiran ketiga. Nah, dan ini adalah ikan bonsai. Cuuut, ini bonsai nih sepo. Mau lihat performanya nggak? Ini bonsai. Tuh kan. Si bonsai nih, bonsai blue rim. Nah, itu dia tuh. Ini hewan-hewan unik nih sepo. Bonsai. Terus yang sudah agak mending blue rimnya,
yang kita kategorikan akan jadi indukan. Ini dia sepok. Hup, mana dia? Nah, itu dia tuh. Nah, ini yang kita akan progres jadi indukan ke depannya. Karena ini sudah nampak mantap sih kalau dilihat. Dan untuk ngebreed kemarin banyak yang tidak jadi sepok. Yang pertama itu FCCP nggak jadi, terus multi juga ada yang nggak jadi. Jadi disitulah seninya ngebreed, sama halnya kita menunggu sesuatu gitu. Oke sepok, cukup sampai di sini dulu untuk keseruan hari ini. Semoga ada berkahnya ya. Semoga PPM lebih semangat dan giat untuk belajar di dunia percupangan ini sepok. Oke. Thank you Sepo atas supportnya. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa di subscribe ya. Dan untuk melihat koleksi-koleksi PPM lagi, itu ada di Instagram PPM itu sendiri. Oke, thank you for watching. Salam Cupang Loper Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.